Puncak hari ulang tahun ke-19 Dharma Wanita Persatuan Kota Jambi tahun 2018 dipusatkan di Aula Griema yang rumah dinas Wali Kota Jambi pada Rabu siang. Acara ini dihadiri Wali Kota Jambi Syarif Fasya, Penasehat DWP Kota Jambi Yuliana Fasya, Kepala OPD Lingkup Pemkot Jambi dan seluruh anggota pengurus DWP se-Kota Jambi. Acara ini mengangkat tema Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan Nasional. Acara ini dirangkai dengan penyerahan hadiah oleh Yuliana Fasya kepada para pemenang lomba dalam rangka HUT DWP Kota Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua DWP Kota Jambi dan diserahkan kepada Wali Kota Fasya. Acara dilanjutkan dengan berbagai penampilan pengurus DWP Kota Jambi, makan siang bersama dan hiburan. Wali Kota Fasya mengucapkan selamat kepada DWP Kota Jambi. Dirinya berharap DWP Kota Jambi dapat berperan membantu pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan. Salah satunya dengan mendukung tugas suami yang merupakan pejabat dan staf di Pemkot, serta menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat luas. Kalau Ibu Dharma Wanita Persatuan ini di lingkungan masyarakat, itu kan termasuk masyarakat yang terpandang. Masyarakat yang terpandang, maka untuk itu banyak hal yang bisa disampaikan oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan terkait dengan program pemerintah dan terkait juga dengan hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat. Suci Mahayanti, Jambi TV.